أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي سلطانه والصلاة على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى به من نعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dapatlah kita menyambung lagi pengajian kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Ilmu Tauhid, mana kita dah sampai muka surat lagi baru. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني إياي وإياكم بعلمي وبركاته. تجوك الله علام dan manusia. Apakah kaitan antara Allah alam dan manusia? Bagaimana hakikat masalah ini? Maka yang mulia Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-14 sebagai berikut: Al-Kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haq. Kita baca sampai situ. Al-Kaunu kulluhu zulmatun. Al-Kaunu artinya alam. Kulluhu semuanya. Zulmatun adalah gelap gulita. Alam ni pada pandangan ulama-ulama tasawuf, zulmat, zulmatun, zulmah. Ini sekiranya kita memandang alam itu sebagai alam. Alam kalau dipandang dengan zat alam itu sendiri, maka dia adalah zulmat. Arti zulmat, gelap. Lazim daripada gelap tu tak nampak lah. Apa yang tak nampak tu? Tak nampak siapakah pencipta alam. Itu maksud dia. Maksud al-kaunu kullu zulmatun tu, alam semuanya gelap, nisbah bagi orang ahli hijab, orang yang menang alam sebagai alam. Tengok pokok, nampak pokok. Tengok masjid, nampak masjid. Tengok Kaabah, nampak Kaabah. Zulmat lah, gelap lah. Al-Kaunu kullu zulmatun. Zulmah, gelap itu di sisi ahlil hijab. Menjadi zulmat lah dia di sisi ahlil hijab. Tak tembus nampak. Seperti mana telah kita bahaskan ini. Bila kata-kata alam atau al-kaun, dalam kitab kata al-kaun, sesuatu yang ada, lima perkara yang menjadi hijab bagi manusia itu, kalau terlalu diperhatikan, yang pertama, liquid. Kita bincangkan pada pengajian lepas, liquid, benda-benda cair. Yang kedua, solid. Solid, benda beku, makanan. Yang ketiga, people, manusia. Itu juga termasuk kaun, zulmat, menjadi zulmat. Yang keempat, things, barang-barang. Barang-barang, gadget-gadget, itu termasuk al-kaun. Kereta, rumah, al-kaun. Dan yang kelima, places, tempat. Lima perkara itu adalah alam yang semuanya adalah gulak gulita kalau kita pandang alam sebagai alam. Ada manusia terhijab dengan liquid. Bila
dihimpun, dihentak dengan satu masalah, maka dia mencari liquid, secair. Kopi ke teh, dia tak kenal kopi, tak boleh. Kena satu jauh kopi boleh, boleh segar. Dia tak nampak yang buat kopi. Addicted pada satu-satu air cecair minuman. Yang kedua, solid makanan. Ada manusia tak kena nasi lemak, tak boleh. Dia mesti nak kena makan, boleh nampak. Sejak matahari tutup, zumat lah. Yang ketiga, manusia, people. Dia terpaut dengan manusia, manusia terpaut kasih pada manusia lebih pada Allah. Ini zulmat, tak nampak. Yang keempat, things, barang-barang. Yang kelima, places, tempat. Semua itu adalah gelap gulita. Alam semua, semuanya gelap gulita. Tak nampak Tuhan lah. Tak nampak Tuhan. Wa innama ana rohu, dan bahwasanya yang meneranginya, dan bahwasanya yang meneranginya itu ialah zuhurul haq, wujudnya Allah Subhanahu wa taala pada alam itu sendiri. Barulah alam ataupun al-kaun itu menjadi terang jelas pada pandangan batin apabila dia dapat melihat wujudnya Allah di sebalik sesuatu itu. Di sebalik sesuatu itu dia nampak Allah. Jika itu terang lah. Tak jadi hijab lah. Tak jadi hijab lah. Bila tak jadi hijab, dia jadi wasilah. Wasilah means to know Allah. Jadi kaunu kulu zulmatun itu di sisi orang ihtirhijab, orang yang tak dapat menembuskan pandangannya melihat alam sebagai alam, kita panggil ahli hijab. Maka bagi mereka itu kaun itu gelap gulita, tak nampak. Material, semata-mata material. Adapun bagi manusia yang sudah terbuka mata hatinya, maka bila dia tengok alam itu, dia terang. Alam itu terang. Terang dengan sebab nampak wujud Allah. Alam itu telah menunjukkan pada wujudnya Allah. Tak mungkin adanya alam, mereka adanya Allah. Teranglah ia. Yang meneranginya ia ialah kewujudan Allah Subhanahu wa taala pada alam itu sendiri. Yang menariknya kalau kita tengok dalam kalimat Arab tu, innama ana rahu zuhurul haq. Haq. Jadi kalau kita kaji perkataan bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, bahasa Melayu sama macam bahasa Arab. Hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu. Bila kita tengok pokok, hakikat sesuatu, hakikat pokok apa dia? Hakikat pokok, hakikat sebenarnya pokok tu boleh ada macam mana boleh ada? Allah. Berarti melihat pokok tu, hakikatnya yang menjadikan Allah. Berarti Allah tu al-haq lah. Perkataan hakikat tu datang pada al-haq. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, hakikat sesuatu tu bahasa Inggeris apa? Kalau kita nak sebut dalam bahasa Inggeris, hakikat. Ha? Apa dia? Essence. Essence bukan hakikat. Essence benda. Hakikat. Hakikat sebenar. Essence benda. Reality. Very good. Reality. Reality come from the word rest. Rest. Rest dalam bahasa Latin makna apa? Things. Ya. Itu baru bahasa tu. Reality, asal bahasa Inggeris tu pun daripada Latin juga. Kata Latin reality tu, dia punya root word dia rest. Hakikat, root word dia haq. Jadi hakikat sesuatu al-haq. Reality sesuatu rest. Rest. Jadi bagi mereka yang terhijab, berkena bahasa tu, bahasa tu datang daripada apa yang kita faham. Kalau kita faham hakikat sesuatu itu, reality sesuatu ialah benda itu sendiri, benda lah, rest lah. Rest tu makna benda. Di pandangan barat, orang yang tidak kenal Tuhan
Hakikat sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri. Reality is benda tu. Reality rest. Tapi kalau kita tengok dalam kalam Arab, reality sesuatu disebut hakikat. Hakikah. Kalau orang belajar bahasa Arab senang sikit. Hakikah tu isim fa'il. Fa'ilatun, hakikatun. Root word dia haq. Sebab tu dia sebut dalam kitab ni innama ana ruhu zuhurul haq. Salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'al haq. Al-haq. Al-haq. Maka orang-orang ahlillah melihat sesuatu, dia nampak al-haq. Tak faham. Sebab saya nak tunjuk. Dia kadang-kadang bahasa ni, bahasa tu dia bahasa adalah how you express what you know. Macam mana kita nak bagi tahu orang kita tahu benda ni? Kita sebut, ni apa? Gelas. Gelas. Di dalam bahasa Arab kas, kasun, kasun. Jadi kita sebut sesuatu tu bila kita faham apa benda sesuatu tu. Jadi sebab itu saya tak nak kait innama ana rahu zuhurul haq. Masya-Allah. Bahasanya meneranginya itulah wujud al-haq. Al-haq. Ini perbezaan itu. Ahlillah melihat hakikat sesuatu tu Allah. Bukan kata pokok tu hakikat dia Allah, bukan. Bukan macam tu. Maksudnya pokok tak boleh jadi pokok kalau tak ada Tuhan yang buat dia. Akal memutuskan seperti itu. Maka pokok itu, wujudnya pokok itu bukan untuk diri pokok. Wujudnya pokok itu untuk something else. Nak tunjukkan sesuatu yang lain. Itu Allah Al-Haq. Hakikat sesuatu itu Allah. Perbuatannya, sifatnya, asma'nya. Maka dinamakanlah dia itu Al-Haq. Adapun bagi bahasa Inggeris, reality sesuatu itu kembali kepada sesuatu itu juga. Nampak? Ini berbezaan ya. Tak apa, kita tengok terus. Faman ra'al qawna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka barang siapa yang melihat alam padahal ia tidak melihat Allah. Dia tengok alam, tapi dia tengok alam tu alam. Dia tak nampak baharuskan alam. Dia tak nampak. Alam tu alam lah. Apa lagi? Dia tengok alam tu alam. Barang siapa melihat alam padahal dia tidak melihat Allah. Di dalamnya. Atau di sampingnya. Atau sebelumnya. Atau sesudahnya. Maka sesungguhnya ia sangat perlu kepada wujudnya cahaya-cahaya itu. Dan terdinding daripadanya cahaya makrifat. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athari. Dan terdindinglah daripadanya cahaya makrifat dengan sebab awan gemawan bekas-bekas alam itu. Pengertian dari kalam hikmah ini dalam sekali. Kerana itu kita harus memahaminya dengan mendalam. Dan jangan kita lihat maksudnya menurut lahiriah dan sepintas lalu saja. Untuk itu kata Tuan Syekh ini, marilah kita fahami sebagai berikut. Di kalam ini memang panjang. Daripada banyak-banyak kalam hikam ini, dia kadang-kadang dia mudah faham, kadang-kadang dia dalam sikit. Tapi kalau dia ada basic tauhid itu, dia insyaAllah boleh faham. Ya? Tak apa, dia kena dengar lah. Kita jarang dengar, 2 minggu sekali. Kadang-kadang kelas tak ada pula, sebulan sekali. Mana nak faham. Tapi insyaAllah izin Allah boleh. Ya? Apa dia kata? Al-kaunu kulhu zulmatu. Maksudnya, bahawa alam maya pada ini, segala makhluk sekaliannya pada hakikatnya merupakan gelap gelita. Tidak ada padanya sinar cahaya yang dapat memberi petunjuk kita kepada sesuatu. Jadi bila kita kata gelap dengan cahaya ni, zulumati wan nur ni, dia ada dua makna lah. Satu, gelap dan terang ni
Misbah bagi cahaya mata, basar. Yang tadi gelap, sekarang ni dah nampak terang. Itu kita kata terang dan gelap dan terang misbah bagi mata, basar. Ada juga gelap dan terang ni dinisbahkan pada ainul basirah, mata. Bila tak nampak kita kata gelap. Tak nampak makna. Makna Tuhan tu kita tak nampak. Kita katakan gelap. Bila kita nampak, kita faham dan kita nampak sebalik sesuatu tu, kita kata terang. Ini bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Itu kalau kita tengok dalam surah Asy-Syams. Asy-Syams. Sangat cantik. Surah Wadduha. Di situ ada juga surah Wal-Lail. Memang kalau kita tengok sepintas, dia cerita pasal matahari, pasal malam. Tapi dia ada makna sebaliknya. Sebab itu surah itu, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya. Wasyamsi waduhaha, wallaili idza yaghsha, dan malam ketika dia menutup cahaya itu. Yaghsha, tutup. Wannahari idza tajalla, dan siang bila dia terang benderang. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha, dan bulan apabila dia membalikkan cahaya itu. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tuhaha. Allah cerita pasal alam, Allah cerita pasal matahari, Allah cerita pasal bulan, Allah cerita pasal siang terang benderang, Allah cerita pula malam yang boleh menutup siang itu. Kata Allah cerita pada langit, Allah cerita pasal bumi, benda ni berpasang-pasang. Lepas Allah cakap, Allah kata apa? Was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa ma nafsu fama nafsi wa ma sawwaha. Lepas tu Allah cerita pasal jiwa pula. Tak. Dia mula Allah cerita pasal benda berpasang-pasang. Matahari lawan dia bulan. Siang lawan dia gelap, malam tutup. Lepas tu langit lawan dia bumi. Lepas tu Allah cerita pasal jiwa pula. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan jiwa itu jalan-jalan takwa, jalan-jalan maksiat. Qad aflaha man zakkaha, untunglah orang yang bersihkan dia. Wa qad khaba man dasa, rugilah orang yang mengkotorkannya. Baik. Apa kaitan ayat bawah ni dengan ayat kat atas? Ayat atas cerita pasal matahari, cerita pasal bulan, cerita pasal siang, cerita pasal gelap, bumi lawan dia langit. Tiba-tiba kat bawah cerita pasal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu ada kaitan. Apa yang kita lihat dalam kitab-kitab tasawuf ni bukan buatan-buatan orang-orang sufi, bukan. Ni orang ulama-ulama ahli tafsir. Mereka ni ahli tafsir ni. Dia faham Quran tu, makna Quran. Bukan Tuhan cerita nak beritahu matahari terang, kita semua beritahu matahari terang. Bulan keluar waktu malam, kita semua beritahu dah. Kenapa yang Quran nak beritahu ni? Al-Quran nak beritahu kita, macam mana kat luar ni ada gelap, ada terang, dalam jiwa kita ni pun ada gelap, ada terang. Itu yang keluar ayat qad aflaha man zakkaha, untunglah orang yang bersihkan. Orang yang sudah membersihkan hati dia itu sampai dia tengok alam itu nampak al-haq, terang. Wa qad khaba man dasaha, rugilah orang yang mengkotorkannya itu. Yang orang yang menjadikan alam itu, tak tengok alam ni zulmat. Alam itu zulmat, tak boleh nak hubung kepada Allah. Itu maksudnya. Lepas tu dia kata sini, sebab alam pada hakikatnya menurut pandangan hamba-hamba Allah yang selalulah mata hatinya melihat Allah adalah nihil. Alam di sisi ahlillah
Nihil, nihil makna kosong. Alam ni tak ada. Tak ada. Dan tidak ada apa-apanya. Artinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Api tidak boleh membakarkan. Nasi tidak boleh mengenyangkan. Pisau tidak boleh memutuskan. Dan lain sebagainya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu bersentuh antara sebab dengan musabab. Bahkan alam itu sendiri, langit dan bumi dan isi keduanya, tidak ada apa-apa bila tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semuanya ini baru ada adalah dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau macam tu maknanya, kalau kita bandingkan antara dua wujud itu, wujud Allah dan wujudnya alam, wujud Allah, wujud alam. Ini para ulama membuat misal. Kalau kita nak faham perkara ini, dibuat misal. Misal wujud alam ni atau wujud diri ni, macam wujudnya api lilin. Di saat gelap ni, kata malam gelap, kita bakar lilin. Terang tak cari lilin. Terang. Lepas tu pelan-pelan matahari pun keluar, terang. Oi, bila matahari tu dah terang, maka cahaya lilin yang menyala tadi seolah-olah tak menyala, tak nampak cahaya dah. Tenggelam dengan cahaya matahari tu. Syumusul ma'rifah. Maka cahaya matahari tu diperumpamakan dengan wujud Allah. Seseorang yang sudah faham yang cahaya lilin tu, cahaya itu, wujud itu tidak mungkin ada. Wujud alam ni tak mungkin wujud melainkan setelah wujudnya Allah. Dan wujud Allah tu lebih terang daripada wujud dirinya sendiri. Maka ketika itu, ketika dia faham dan dia memandang wujud Allah tu lah yang lebih terang dan lebih jelas, maka seolah-olah alam yang wujud ini tidak wujud. Tidak wujud dengan nisbah dibanding dengan wujud Allah. Bukan tak wujud, tak ada langsung. Ini wujud dah ni, ada ni. Kita pegang. Ini pada pandangan basar. Pada pandangan batin, walaupun benda ni wujud, tapi wujud ni macam tak wujud. Tak wujud. Kalau nak dibandingkan dengan wujud Allah, yang tanpa wujudnya Allah, tak boleh wujud perkara. Itu maksud saya. Ya saya? Tak faham. Tak faham macam mana? Wujud tak wujud, dia macam ni. Tak faham pada misal ke, tak faham macam mana? Dia mula-mula dia kena faham tauhid baik. Faham di akal dulu. Akal kita nak faham, boleh tak bag-nya ada kalau tak ada orang buat? Tak boleh kan? Bag ni tak boleh ada kalau tak ada orang, mana boleh bag-nya ada? Mustahil. Bag ni takkan ada punya. Selagi tak ada orang buat, tak boleh ada. Jadi kalau macam tu, wujud bag ni, kuat ke lemah? Wujudkan beg ni, wujud dia lemah lah. Sebab kalau tak diwujudkan, dia tak wujud. Tak wujud. Sebab kewujudan dia ni hanya boleh wujud apabila dia diwujudkan. Adapun wujud pencipta alam ni, alam yang pencipta alam ni, wujud Allah ni, tak ada siapa wujudkan. Tak ada siapa yang buat diri dia. Alam ni ada ke tak ada, dia tetap wujud. Maksudnya wujud Allah ni lebih konsisten. Kalau begitu, kalau saya tanya, mana lebih kuat? Wujud Allah ke wujud alam? Wujud? Mana lebih terang? Wujud Allah ke wujud alam? Wujud Allah kan? Tak faham lagi, tak apa. Buat contoh lagi. Kita tengok di cermin. Bila kita tengok di cermin, kita nampak siapa? Nampak diri kita lah. Bayang kita. Bayang wujud kita ni, kita nampak lah. Ya? Tapi kalau kita tanya diri kita sendiri, diri yang kita nampak dalam cermin tu, iaitu diri kita ni, boleh tak ada, boleh tak wujud kalau Allah tak wujudkan? Boleh tak? Tak boleh. Jadi kalau begitu, kalau kita tengok cermin tu, sepatutnya kita nampak wujud kita ke wujud Allah? Bukan nampak Allah, wujud Allah. Nampak siapa? Wujud Allah lah, sebab wujud Allah tu lebih terang nak bandingkan wujud kita ini.
Tapi kebanyakan orang bila dia tengok, dia tengok diri dia dalam cermin, dia tak nampak dah. Dia tak nampak lah diri yang menjadikan diri dia. Dia terpaut dengan siapa yang dia nampak dalam cermin tu, diri dia sendiri lah. Maka ketika itu jadilah alam itu zulmah. Dirinya itu telah menghijabkan dirinya dengan Allah. Tapi kalau bagi orang yang sudah terbuka mata hatinya, melihat kepada dirinya, langsung dia nampak yang menjadikan dirinya. Maka ketika itu jadilah dirinya itu orang yang sudah dibukakan hijab hatinya, sehingga setiap apa yang dia pandang, dia terus tembus, nampak yang menjadikan, nampak yang menjadikan, nampak yang menjadikan. Inilah maksud pada kalam ini. Wujudnya Allah itu lebih terang daripada wujudnya alam. Maka dibuatlah misal oleh para ulama. Kalaulah kita misalkan, wujudnya kita itu macam wujud cahaya, macam cahaya, cahaya lilin. Itu misal, misal. Wujud kita ni kalau kita umpamakan macam wujud cahaya lilin. Cahaya lilin ni dia, kita nampak terang. Waktu bila? Waktu gelap. Waktu gelap kita nampak terang dia tu. Terang sangat cahaya lilin. Tapi bila matahari dah naik, terang matahari, nampak lagi tak cahaya lilin? Nampak lagi tak? Dah tak nampak, dah tenggelam dengan terangnya cahaya matahari. Itu perumpamaan, ini perumpamaan. Ya. Begitulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka mata hati kita ini, melihat wujud Allah Taala itu terang benderang dalam hati kita ini. Terang sangat kita nampak. Nampak sebenar-benar yang wujud ni siapa dia. Maka alam yang wujud ni seolah-olah macam tak, macam tak wujud, macam api lilin tadi. Macam tak wujud. Bukan tak wujud mana tak ada. Tak ada completely, tak ada terus. Bukan. Itu dah jadi, itu dah sesat apa tu. Ada. Tapi macam tak ada. Sebab kita sudah melihat yang lebih wujud daripada itu. Existence yang lebih, lebih pada itu lagi. Itu dah maksudnya. Ya. Yeah. Soal. Ya. Boleh, itu bagi peringkat awal macam tu. Peringkat awal orang awam, tengok teh unta banyak, menunjukkan banyak, banyaklah unta tu, walaupun unta tak nampak. Kita tengok unta banyak. Dia kalau nak tengok teh banyak, saya suka pergi kat belah Kuala Pilah, belah Kancung. Masuk kereta tu, ya Allah, penuh. Bayar kereta memang tak boleh elak ni, mesti kena. Mula geram, geram kat siapa? Geram kat teh ke geram kat, kat lembu? Eh, mana nampak lembu? Lembu tak nampak pun. Oi, mana boleh ada teik tak ada lembu? Tengok teik tu, yakin tu, ni lembu banyak ni. Kita tanya pakcik, kenapa? Kenapa merasa kat lembu? Mana tak nampak lembu? Eh, tu teik banyak tu. Teik banyak, boleh ke teik banyak lembu, lembu seekor? Tak boleh, ni banyak ekor ni. Tengok teik tu, dia terus nampak wujud lembu. Yakinlah nampak wujud lembu tu, sampai tak nampak wujud teik tu. Nampak lembu tu terang pada tarik tu lagi. Sangatlah terang. Terang dalam hati dia tu, dia terus, bayangan dia terus pada lembu tu. Sampai tak nampak tarik tu dah. Dia geram kat lembu tu. Dia kan geram kat tarik, nak geram kat tarik. Bapak, tarik tu bukannya wujud betul pun. Wujud, wujud tarik tu sebabkan lembu tadi. Jadi nak marah tarik tak kena. Tarik tak bersalah. Tarik tak salah. Yang salah lembu tu. Haa? Walaupun lembu tu raib, tak nampak. Nak marah, nak marah lembu pun tak kenal lembu, tak nampak. Tapi, tak. Macam itulah. Misal yang bagus, terima kasih. Kita nak nampak Tuhan ni, tengok alam tu, bagi orang yang alilah tu, terus pencipta alam. Bagi orang yang seperti itu, maka tidak ada hijab. Cuma terbuka hijab di sini ni, bukan di akal, di hati. Tahpuk di hati itu, kan? Zawqiyah hatinya itu dah sampai. Siapa tak faham lagi? Boleh pergi ke Kancung, tengok teik lembu. Dan perhati baik-baik. Teik ke lembu?
Itu mana al-kaunu kulluhu zulmatu. Ya. Al-kaunu kulluhu zulmatu. Dan manusia dalam melihatnya terbagi kepada beberapa hal. Yang pertama, manusia yang hanya dapat melihat alam saja. Tengok tak lembu ni. Tak nampak lembu. Tetapi ia tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, alam ini sudah begitu berbekas dalam hatinya sehingga hatinya lupa kepada Allah. Hantar itu. Dia kata alam tadi ni, alam jadi hijab. Alam, alam tu jadi hijab. Sehingga hatinya lupa kepada Allah dan tidak dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dengan segala sifatnya pada alam yang dia lihat. Ini macam orang atheist. Orang atheist yang tak ada langsung pandangan. Pandangan pada Tuhan tu tak ada langsung. Orang yang materialism. Dia tengok, tengok kaum tu kaum, harta tu harta. Tengok Kaabah tu zat Kaabah, dia tak nampak Tuhan Kaabah. Ini masalah kan. Tengok surau tu surau, tengok masjid tu masjid. Tak ada lagi pandangan. Baru ni ada guru saya lah, dia pergi ziarah kat jalan pantai. Dalam malam Jumaat, Pak Imam baca Yasin. Baca Yasin ni kan, baca Yasin, baca Yasin. Kat luar tu budak perempuan tengah selfie. Dia tengah buat nari-nari lah. Nari-nari yang budak lelaki ambil tangkap pakai headset. Oh, pasang lagu. Sebelah masjid lah. Sebelah. Kat luar. Jadi macam mana kita nak cakap tu? Orang dalam tu macam headset tu. Ini kata ni. Tengok masjid nampak masjid. Tapi ada teruk lagi tu ni. Ada teruk lagi. Tengok masjid surau nampak? Nampak peti duit. Nampak peti duit tak? Masjid surau sekarang ni jadi tempat cari duit. Pencuri. Tengok tabung duit tu. So resap. Habis duit lah. Itu tuan-tuan kalau bagi pandangan orang yang ada mata hati. Itu tanda akhir zaman tu. Tanda kiamat. Tanda bagaimana manusia tengok masjid ni dah tak dapat masjid dah. Orang dulu-dulu, pencuri dulu-dulu, sebelum sejahat-jahat pencuri tu, dia takut nak curi masjid. Dia takut. Eh, ni duit masjid ni. Kan? Tuhan marah, dia tahu. Tengok masjid dia nampak Tuhan lagi. Dia pergi curi rumah orang kaya. Orang sekarang, dia tengok masjid, dia nampak bangunan dia. Dia punya gelapnya tu. Ni. Al-Kawun Surmatun, dia punya gelap, dia tengok masjid pun dah tak nampak Tuhan. Tak nampak. Yang dia nampak peti duit. Ada satu surau tu. Surau Seman dulu. Seman Selatan. Saya Seman Selatan. Saya pergi ngajar. Pening pada dia. Macam-macam cara dah buat. Buat macam ni, hilang juga duit. Buat macam ni, hilang juga duit. Bubuh mangga macam-macam mangga. Boleh buka lah. Lesap juga. Lepas tu macam mana dia orang buat ni? Dia punya terror. Orang tu tukar mangga lain tu. Tukar mangga lain, dia boleh buka mangga tu, dia simpan balik dalam tu, dia buang mangga lain. Saja dia nak beli orang tu. Tengok, terror. Boleh buka kau punya mangga ni. Kau bolehlah mangga apa pun. Tu ni, tu sebab setan. Lepas tu dia kata tak boleh jadi kan. Isik je, tak tinggal duit lah. Tak boleh duit. Tengok masjid, nampak masjid. Tengok surau, nampak bangunan surau. Tak nampak Tuhan. Itu juga kat Mekah. Tengok Kaabah, nampak zat Kaabah. Tak ada lagi pandangan ghaib. Pada alamul ghaib tu tak ada. Al-qaudu kulluhu zulmatu. Itu makna alam itu zulmat. Kalau dipandang alam itu sebagai alam. Artinya alam itu sudah begitu berbekas dalam hatinya sehingga hatinya lupa kepada Allah dan tidak dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak langsung. Tak nampak langsung. Kita cerita apa tak percaya, orang tak percaya. Yang maha agung dalam segala sifatnya pada alam yang ia lihat. Maka manusia dalam bahagian ini duduk dalam gelap gulita
sebab ia hanya dapat melihat alam tetapi tidak dapat melihat penciptanya dari alam yang dia lihat. Tak nak buat apa. Orang kafir itu gelap gulita. Watubi ala qulubihim. Qulubihim. Tutup, tutup. Patri terus. Tobak, tobak. Hal keadaan ini disebabkan oleh kerana ia melihat pekerjaannya, usahanya, kepandaiannya dan lain sebagainya tanpa melihat kepada Allah yang telah menggerakkan semuanya itu, iaitu Allah Subhanahu. Dia nampak diri dia sendiri. Dia nampak usaha dia, ikhtiar dia. Yang kedua, manusia di samping melihat alam dan bergelimang dalamnya juga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dalam sifat kedua ini ada bermacam-macam. Sebahagian mereka itu melihat Allah dalam alam. Wallahu a'lam.